aku Angkasa. Keseharianku selain kuliah, aku juga punya hobi fotografi dan kadang suka nulis juga. Oh iya, aku ingin bercerita sedikit. Dan yang aku ceritakan ini, aku beri judul Malakina. Violin dan Franz. Violin tuh anaknya kutu buku banget. Anaknya pinter juga sih. Kalau diajak bicara enak gitu. Nah, kalau ini Franz. Kalau Franz, dia tuh suka bela diri. Di suatu hari. Halo Kak. Ya, halo Nis. Kenapa? Sakit, Kak. Apa? Ibu sakit? Kakak cepat pulang. Oke, oke. Nanti kakak kesana ya. Aku pulang dulu ya. Kemana? Ini, ada perlu dulu. Pada saat aku sampai di rumah, kondisi ibu suhu tubuhnya sangat tinggi. Dan kata adikku, turun-turun meskipun sudah diberikan tetap obatan yang lain. Karena aku tahu ibu susah banget kalau diajak ke rumah sakit. Akhirnya aku pun panggil tabib desa untuk datang ke rumah. Ada apa? Kamu kenapa? Ini Mbah, ibu sakit udah 3 hari demam dan nggak turun-turun demamnya. Nak, coba bawakan sebotol air di sini. Ini Abah kasih air dengan kertas donat. Kasihkan ke ibu kamu tiap malam. Insya Allah segera sembuh. Udah gitu aja ya, Mbah mau pamit. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Amin. Makasih Mbah. Setelah beberapa hari, kondisi ibu akhirnya berangsur-angsur membaik. Namun, muncul pertanyaan di benakku. Kenapa air yang diberikan tabib itu bisa menyembuhkan ibu? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Begini, Mbak. Mengenai ibu itu kayak angkat. Akhirnya dengan rasa penasaran, aku pun berangkat ke rumah tabib itu dan menanyakan air yang diberikan kepada ibu itu diambil dari mana, untuk nantinya aku coba berikan ke profesor ahli untuk menelitinya.
bukannya iya. Lagi libur. Jadi ini Ibu Angkasa mau meneliti hasil air yang dibawa dari kampungnya. Coba deh ceritain. Jadi gini Bu, waktu di rumah kan Ibu tuh sakit. Nah, tabib itu ngasih air dan gak lama kemudian Ibu itu sembuh. Jadi saya tuh penasaran, pengen neliti ada apa sih di air ini. Oh, boleh saya lihat airnya? Boleh. Oh, kalau begitu, kalian bisa tunggu satu mingguan ya untuk saya ambil air ini. Oh, iya. Soalnya saya juga perlu bantuan Profesor Nuro biar lebih cepat. Ya, nggak apa-apa. Baik, baik. Ya, sama-sama. Nanti kalian tunggu informasi dari saya aja ya. Nanti ya. Saya hubungi Pans kalau udah beres. Ya. Makasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Baik, gimana? Apa aja? Ini saya tadi dapat air ini dari Angkasa. Katanya waktu itu ibunya lagi sakit, terus sama tabibnya dikasih air ini. Nah, ibunya tuh langsung sembuh. Nah, terus Angkasa itu penasaran, Prof, katanya mau tahu dalam air itu ada apa, soalnya dikasih dari tabib. Jadi saya mau minta tolong sama Profesor buat meneliti air ini. Boleh, tapi deadline-nya kapan ya? Soalnya saya juga banyak kerjaan. Kalau bisa sih minggu-minggu sekarang, Prof. Soalnya saya ngasih tahu ke Angkasanya minggu-minggu sekarang. Boleh ya, Dok? Boleh. Nanti kalau misalnya udah beres, kasih tahu saya. Siap. Ini, Prof. Oke. Ditunggu ya, Prof. Siap. Ya udah. Maaf mengganggu. Oke. Prof, hai. Ini hasil penelitian kemarin sudah saya teliti. Gimana Prof hasilnya? Jadi air ini tuh mengandung quinon. Oh, gitu ya Prof. Kalau gitu nanti saya sampaikan ke Angkasa ya Prof. Gimana kalau misalnya Prof tahu nggak kan sekarang lagi ada wabah malaria? Oh, yang di desa itu ya? Iya, tapi gimana kalau kita nanti buat proyek buat bikin esek itu? Boleh, tapi harus dibantuin Angkasa ya. Iya, bakal sama kita berdua. Oke, ayo. Nanti saya kabarin kalau udah ada tanaman sama ini dari Angkasa ya, Prof. Siap, ditunggu ya. Iya, bye. Halo, Frans. Saya Sari. Kamu bisa ke lab sekarang? Iya, saya tunggu ya di sini sama Angkasa. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Oh iya, Angkasa, kamu dapat air itu dari mana? Angkasa dapat ini dari tabib. Oh, setahu ibu, tanaman yang mengandung quinon itu tanaman kina. Kina? Bukannya tanaman itu yang bunganya warna merah, Bu? Iya, bunganya warna merah. Daunnya lonjong, Bu? Iya, daunnya lonjong. Warna merah, daunnya lonjong. Apa emang di sana ada tanaman kina? Setahu Angkasa, Bu, tanaman itu sangat langka. Dan kalau misalkan nyari juga harus ke pedalaman hutan banget. Oh, susah ya. Tapi kamu tahu nggak kalau sekarang lagi ada wabah malaria? Setahu Angkasa sih lagi ada, Bu. Nah, gimana kalau misalnya kita buat ekstrak kina aja? Kina? Iya. Kan lumayan bisa membantu masyarakat yang terkena, kita juga bisa mengharumkan nama sekolah. Betul. Nah, gimana? Kamu bisa nggak nyari tanaman kinanya? Bisa, Bu. Bisa. Nanti kalau misalnya tanamannya udah ada, kamu hubungi ibu ya. Ya, nanti kita nge-exitnya bareng-bareng sama Profesor Nuro juga. Nanti ibu hubungi Profesor Nuro ya. Siap. Kalau misalnya ada, kamu kabarin ibu aja, Bu. Ya. Ibu tunggu kabarnya ya. Halo, Bos. Ya, ada perlu apa? Iya. Apa Bos sudah dengar tentang berita wabah malaria? Oh, tahu, saya tahu itu. Iya. Gimana kalau misalkan kita buat itu jadi proyek yang menguntungkan buat kita berdua? Bagaimana bisa berpikir seperti itu? Kamu cerdas sekali. Iya. Jadi, saya dan teman saya beserta dua mahasiswi di sekolah
itu mengerjakan proyek itu. Boleh, saya akan membantu untuk melancarkan supaya tujuan kita tercapai. Terus rencanamu apa? Iya, jadi itu akan jadi menguntungkan sekali untuk kita. Tapi saya butuh beberapa anak buah bapak untuk mengambil tanaman itu. Oh bisa, nanti saya akan suruh anak buah saya untuk membantu melancarkan tujuan kita. Butuh berapa orang? Ya sekitar 4 orang. Baik, nanti akan saya sampaikan untuk 4 orang anggota saya bisa mendukung melancarkan pengambilan bahan tersebut. Ya udah, nanti saya koordinasikan dengan yang lainnya. Oke. Iya, yuk. Hai, Prof. Hai, Prof. Untuk ekstraknya udah jadi ya? Udah jadi. Tinggal ngasihin ke atasannya aja. Oh, iya. Makasih ya, Prof. Maaf ya, saya yang ngebantuin kemarin, Prof. Iya, gak apa-apa. Iya, kebetulan ada keperluan. Makasih ya, Prof. Ya, sama-sama. Belum pulang, Sa? Belum, kebetulan aku lagi nunggu Profesor Sa. Oh, tapi ada? Ada. Oh, kebetulan kalau gitu, duluan aja ya. Oke, siap. Semangat, bro. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin, Prof. Kamu kasih ke masyarakat yang terkena wabah malaria ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berhasil ya. Amin. Masa kamu jaga baik-baik ya. Ekstraknya jangan sampai hilang ya. Kalau gitu ibu duluan ya, soalnya lagi banyak kerjaan. Boleh. Semangat. Semoga sukses ya. Halo bos, iya, untuk ekstrak sudah jadi dan ekstrak itu sudah diambil dan dibawa oleh mahasiswa yang bernama Angkasa ke rumahnya. Ya karena wabahnya ada di mereka, ada di lingkungannya Angkasa. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke bos dan anak buah bos. Oke. Si bos. Ya bos. Halo. Oi. Segera eksekusi. Oh iya siap. Tadi saya dapat informasi bahwa ekstrak akan segera meluncur. Segerakan eksekusi. Nanti saya koordinasikan dengan anak-anak yang lain, anak buah yang lain. Yakinkan barang harus dapat. Ya siap bos. Jelas? Lokasinya, ya, siap-siap. Laksanakan. Oke, bos. Gini, bro. Kita dapat tugas dari bos untuk eksekusi seseorang. Dia laki-laki, namanya Angkasa. Kita langsung meluncur aja ke lokasi. Ayo. Singkat cerita, pada saat itu di desaku ada wabah malaria. Dan kebetulan pada saat itu kami memperoleh ekstrak dari Prof untuk nantinya aku berikan kepada warga desa yang membutuhkan. Thank you.
Aku ke desa pergi bersama Violin. Namun di tengah-tengah perjalanan, serahkan atau enggak saya bunuh dia. Cepat serahkan. Jangan, serahkan. Kamu pergi aja. Oke, oke. Saya serahkan ekstrak ini, tapi lepaskan dulu teman saya. Lepaskan. Oke. Okay. Ambil. Lepaskan dulu. Lepaskan dulu tangan saya. Ya, halo, Komandan. Baik, siap laksanakan. Sekarang berangkat. Siap. Terima kasih. Gimana? Komandan memanggil kita untuk melaksanakan tugas hari ini. Ada mafia. Ini bos mafia incaran kita hari ini beserta anak buahnya. Dia sekarang ada di terminal Godok. Siap-siap. Langsung aja. Bu, saya minta bayaran saya. Karena saya sudah melaksanakan tugas saya. Baik. Karena kamu sudah jalan melaksanakan tugas dengan baik, ini sebagai imbalan, mudah-mudahan kamu puas. Setelah melewati berbagai hal yang terjadi ketika di perjalanan, akhirnya kami pun memperoleh ekstrak itu kembali dan berhasil memberikannya kepada warga desa yang membutuhkan. Itulah singkat cerita dariku tentang Malakina, dan yang bisa aku petik dari cerita ini bahwasanya yang maha pemilik kesembuhan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini hanyalah perantara. Kita hanya manusia yang bisa berdoa dan berusaha. Angkasa. Latihan ya teh. Itu ya mah. Asli sih itu teh asli, enggak itu asli. Langsung teles sih masuk, kok nggak masuk? Action teles. Jalan. Bentar aku susah turun. Ada apa? Guys. Go. Siapa sih?
Oh iya benar. Lupa apa di guys? Ih, telat. Ulangi. Selesai melaksanakan tugas ini sebagai imbalan. Tengah gorong lo. Angkasa, bener pengen ketawa. Oke bos. Nuski. Yeah.